Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar UnPam Mengajar. Perkenalkan, saya Aris Arianto dari program studi manajemen S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani teman-teman semua dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah riset operasi dengan judul materi teori keputusan. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Hal yang akan kita bahas pada hari ini antara lain adalah: satu, apa itu yang dimaksud dengan pohon keputusan; dua, bagaimana menentukan strategi yang memiliki nilai EMV tertinggi untuk sebuah keputusan. Baiklah, sobat, ujar sebelum kita memulai penjelasan materi mengenai apa itu yang dimaksud dengan pohon keputusan, bagaimana menentukan strategi yang memiliki nilai EMV tertinggi untuk sebuah keputusan. Maka, kita harus pahami dulu tentang teori keputusan. Teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam ilmu bidang studi, terutama bidang ekonomi. Dua metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. Teori keputusan normatif dicapai berdasarkan alasan yang rasional, atau bisa disebut dengan alasan yang masuk akal atau teori logika, sedangkan teori keputusan deskriptif dicapai berdasarkan empirik atau merupakan hasil pengamatan, percobaan dan biasanya dikuatkan dengan statistik. Dalam dunia bisnis, para manajer sering dipaksa untuk mengambil berbagai keputusan tanpa tersedianya informasi yang sempurna. Keakurasian dan variabilitas informasi yang diterima oleh para manajer pada hakikatnya, model keputusan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Modal, model keputusan dalam kepastian menggambarkan informasi yang menunjukkan bahwa setiap rangkaian atau kegiatan mempunyai suatu hasil atau payoff tertentu tunggal dan dalam hal ini, tidak ada keacakan pada hasil keputusan-keputusan dengan kondisi kepastian, atau dengan kata lain, semua informasi dianggap pasti. Misalnya, kita akan menyelesaikan masalah kombinasi dengan linear programming, maka besarnya kontribusi marginal tiap produk serta tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut dapat diketahui dengan pasti. Model seperti ini disebut dengan model deterministik. Model keputusan dengan resiko menggambarkan informasi yang mengidentifikasi bahwa setiap rangkaian keputusan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan probabilitas terjadinya. Maka model ini resiko seperti ini disebut dengan model stokastik. Model keputusan ketidakpastian menggambarkan informasi yang menunjukkan semua atau beberapa hasil dari berbagai keputusan yang berbeda, tetapi probabilitas terjadinya tersebut tidak dapat ditentukan, sedangkan tipe pengambilan keputusan terdiri dari satu programmed decision atau prosedur khusus yang dikembangkan menangani untuk masalah yang rutin dan berulang-ulang. Contohnya sistem gaji karyawan dan pemesanan persediaan. Yang kedua, non-programmed decision. Keputusan ini yang bersifat baru dan tidak terstruktur. Diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Contoh Diversifikasi produk dan pengembangan fasilitas baru. Oke, kembali lagi bersama saya Aris Arianto dalam program "Ujar Unpam Mengajar" dalam mata kuliah Riset Operasi dengan Materi Teori Keputusan. Tadi sudah kita singgung di awal bahwa... Teori keputusan berasal dari teori kemungkinan, yang merupakan konsekuensi dari beberapa keputusan yang telah dievaluasi. Metode dari teori keputusan yang terkenal adalah teori keputusan normatif dan teori keputusan deskriptif. Lalu, apa itu pohon keputusan? Dalam penelitian operasional, teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak tergantung pada keputusan yang akan diambil sekarang. Proses keputusan adalah proses yang memerlukan satu atau sederet keputusan untuk menyelesaikannya. Tiap keputusan yang diambil mempunyai suatu keuntungan atau kerugian yang berkaitan dengannya, yang ditentukan pula oleh berbagai keadaan luar atau eksternal yang mengelilingi proses itu, yang merupakan suatu segi membedakan dari proses yang lain. Jika terdapat dua atau lebih keputusan yang berurutan dan keputusan yang terakhir didasarkan pada hasil keputusan yang sebelumnya, maka pendekatannya dengan menggunakan pohon keputusan yang sangat tepat untuk digunakan. Berdasarkan siswoto, Siswanto tahun 2006, Pohon keputusan, atau decision tree, adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif-alternatif keputusan yang tersedia, karena unsur ketidakpastian maka berbagai kemungkinan keadaan yang akan dihadapi oleh masing-masing alternatif keputusan itu. Oleh karena itu, diagram keputusan mempunyai noda keputusan dan noda cabang. Pohon keputusan digunakan untuk kasus-kasus yang keluarannya bernilai diskrit. Banyak variasi model decision tree dengan tingkat kemampuan dan syarat yang berbeda. Pada umumnya, beberapa ciri yang cocok untuk diterapkan pada pohon keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, data dinyatakan dengan pasangan atribut dan nilainya. Yang kedua, label atau keluaran data biasanya bernilai diskrit. Yang ketiga, data mempunyai missing value atau nilai dari suatu atribut yang tidak diketahui. Analisis pohon keputusan. Terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut, semua pengambilan keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Pada saat membuat sebuah pohon keputusan, harus dipastikan bahwa semua alternatif dan kondisi alami berada di tempat yang benar dan logis, serta semua alternatif yang mungkin serta kondisi alami telah disertakan. Notasi yang digunakan adalah istilah dan simbol. Istilah yang pertama adalah alternatif, sebuah tindakan strategi yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan. Kedua, kondisi alami, sebuah kejadian, atau situasi di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Berikutnya adalah simbol yang digunakan dalam sebuah pohon keputusan. Yang pertama adalah. Sebuah titik keputusan di mana terdapat satu alternatif atau lebih yang dapat dipilih, kedua, sebuah titik kondisi alami di mana kondisi alami mungkin akan terjadi. Diagram pohon sering kali membantu dalam memahami dan menyelesaikan persoalan probabilitas. Diagram pohon biasanya digambarkan dengan lambang yang baku. Dimulai dengan suatu nohta, kemudian dibuat cabang-cabang sebanyak peristiwa yang mungkin dapat dihasilkan dari percobaan. Menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan mencangkup lima langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung EMV bagi setiap titik kondisi alamiah. Hal ini dilakukan dengan mengerjakannya dari belakang ke depan, atau backward, yaitu memulai dari sisi kanan pohon, terus menuju ke titik keputusan di sebelah kirinya. Gambar pohon keputusan, contoh gambar pohon keputusan, bisa kita lihat di samping saya. Simbol pohon keputusannya adalah. Kotak menggambarkan decision atau keputusan, lingkaran menggambarkan change atau kemungkinan, garis menggambarkan fork atau garis penghubung, kotak dengan garis menggambarkan alternatif keputusan, lingkaran dengan garis menggambarkan alternatif kemungkinan yang terjadi, E.M.V. Merupakan kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan. Satu dari langkah awal analisis ini adalah untuk menggambar pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil masalah tertentu. Nilai harapan moneter adalah. Nilai harapan moneter yang diharapkan dari sebuah variabel yang memiliki beberapa kemungkinan kondisi alamiah yang berbeda, masing-masing dengan peluang tersendiri. Saat peluang diketahui, nilai maksimek atau maksimin menyatakan skenario perencanaan kasus terbaik atau kasus terburuk. Nilai ini mewakili nilai yang diharapkan atau rata-rata tingkat pengembalian modal jika keputusan ini dapat diulangi berkali-kali. EMV sebuah alternatif merupakan jumlah semua keuntungan alternatif yang masing-masing diberikan bobot kemungkinan terjadi. Dengan perhitungan EMV alternatif I sama dengan hasil kondisi alamiah 1 dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah 1 ditambah hasil kondisi alamiah 2 dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah 2 dan seterusnya sampai hasil kondisi alamiah terakhir dikali kemungkinan terjadi kondisi alamiah terakhir atau dengan rumus seperti gambar di samping di mana Nhi merupakan nilai harapan cabang keputusan kesekian. PJ merupakan probabilitas kemunculan keadaan kej. Hij merupakan nilai hasil keputusan jika alternatif keputusan kesekian diambil, dan keadaan kej terjadi. Lalu, kelebihan dan kekurangan dari pohon keputusan. Pohon keputusan memiliki beberapa kelebihan dalam suatu penyelesaian masalah, karena pada pohon keputusan, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat dirubah menjadi lebih sederhana dan spesifik. Selain itu, pohon keputusan juga fleksibel untuk memilih fitur dari simpul dalam yang berbeda, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibanding kriteria yang lain dalam simpul yang sama. Kefleksibelan metode pohon keputusan ini meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan jika dibandingkan ketika menggunakan metode perhitungan satu ataf yang lebih konvensional. Walaupun telah kita ketahui bahwa pohon keputusan sangat membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi ada beberapa kekurangan karena terdapat kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang lebih optimal. Selain itu, hasil keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Sehingga jika pohon keputusan yang dibuat kurang optimal, maka akan berpengaruh pada kualitas dari keputusan yang didapat. Kriteria dalam pengambilan keputusan tanpa menggunakan probabilitas, kadang-kadang seseorang pembuat keputusan tidak terlalu yakin bahwa ia bisa menilai probabilitas terjadinya berbagai kemungkinan situasi masa depan. Ia mungkin lebih menyukai pemakaian kriteria keputusan yang tidak memerlukan pengetahuan tentang probabilitas situasi yang akan datang. Dalam hal ini, ada tiga kriteria yang banyak dipakai oleh pembuat keputusan, yaitu yang pertama, maksimin atau minimax, Kriteria maksimin adalah kriteria berdasarkan usaha memaksimalkan kemungkinan keuntungan yang minimum. Jadi, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan konservatif atau pesimistis, karena yang ingin dimaksimalkan adalah kemungkinan keuntungan yang minimal dan berdasarkan kepada situasi masa depan yang paling tidak menguntungkan. Yang kedua, maksimak atau minimin berbeda dengan maksimin dan minimak, yang merupakan pendekatan yang pesimistis terhadap pemilihan alternatif keputusan. Kalau maksimak dan minimin merupakan pendekatan yang optimistik, kriterianya memilih alternatif keputusan yang maksimal atau memaksimalkan kemungkinan biaya yang maksimum. Untuk itu, pembuat keputusan mulai dengan penentuan kemungkinan biaya yang maksimum. Kriteria minimin dipakai untuk menilai biaya yang diperlukan bagi suatu alternatif. Cara minimin ini merupakan kebalikan dari maksimak, dengan minimin yang dicari adalah nilai minimum dari biaya-biaya alternatif keputusan yang minimum. Yang ketiga, minimak regret. Minimak regret adalah singkatan dari minimum of the maximum regret. Kriteria ini berusaha untuk memilih kerugian yang paling minimum dari kemungkinan kerugian karena kehilangan kesempatan yang maksimum. Jadi, keputusan terakhir dibuat dengan memilih alternatif yang mempunyai nilai maksimum kesempatan yang hilang yang paling kecil. Dari ketiga kriteria yang dibahas di atas, ternyata. Tiap kriteria mengarah kepada kesimpulan yang berbeda. Yang menjadi masalah di sini adalah bukanlah tentang mana yang benar dan mana yang salah, sebab masing-masing kriteria berdasarkan pada filsafat yang berbeda. Keputusan terakhir adalah terserah kepada pembuat keputusan. Kelemahan utama dari ketiga kriteria tersebut adalah. Semua tidak mempertimbangkan informasi tentang probabilitas dari berbagai situasi masa depan. Kriteria dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan probabilitas, kriteria pembuatan keputusan yang memanfaatkan informasi tentang probabilitas dalam menyeleksi alternatif keputusan adalah expected monetary value atau expected opportunity loss. Berikut ini akan dijelaskan mengenai kriteria-kriterianya. Yang pertama, expected monetary value atau EMV. EMV, EMV atau pemikiran nilai moneter adalah suatu kriteria Kriteria yang memanfaatkan probabilitas tentang terjadinya situasi masa depan dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan, tentunya dengan kriteria ini, seorang pembuat keputusan harus menganalisis, menghitung perkiraan nilai moneter dari masing-masing alternatif, dan memilih alternatif yang menghasilkan perkiraan nilai moneter yang paling tinggi. Rumus untuk mencari expected monetary value atau EMV adalah sebagai berikut: di mana P9 SJ adalah probabilitas terjadinya situasi masa depan, DJN adalah jumlah dari situasi masa depan yang mungkin akan terjadi. P dalam kurung SJ lebih besar 0 adalah probabilitas terjadinya suatu situasi masa depan lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, expected opportunity loss. Dalam perhitungannya, digunakan informasi probabilitas situasi masa depan. Formula untuk menghitung nilai dari perkiraan keputusan yang hilang yang dikenal dengan singkatan EOL adalah sebagai berikut. Di mana R dalam kurung D1 kali SJ merupakan opportunity loss untuk alternatif keputusan D1 dan situasi masa depan SJ. Atau dengan rumus R dalam kurung D1 kali SJ sama dengan V simbol bintang dalam kurung SJ dikurang V dalam kurung D1 kali SJ. Di mana V bintang dalam kurung SJ merupakan biaya yang tertinggi berdasarkan situasi masa depan SJ. Contoh soal. Jika Anda memiliki sebuah dana untuk diinvestasikan pada dua alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan 40% dengan nilai keuntungan 10 juta. Maka Buatlah pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, jawabannya bisa kita lihat di tayangan berikut ini. Pohon keputusan adalah seperti dilihat gambar di samping. Proyek A dianggap sukses 20% atau 0,20 dengan nilai 50 juta. Sebaliknya, peluang gagalnya 80% atau 0,80 dengan nilai keuntungan 0 rupiah. Sedangkan proyek B dianggap sukses 45% atau 0,45 dengan nilai 10 juta. Sebaliknya, Peluang gagal adalah 55 persen atau 0,55 dengan nilai keuntungan 0 rupiah. Sedangkan perhitungannya bisa kita lihat di samping sebagai berikut. EMVA sama dengan dalam kurung 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali... 0 hasilnya maka 10 juta. Sedangkan EMVB sama dengan dalam kurung 0,45 dikali 10 juta ditambah 0,55 kali 0 maka hasilnya 4.500.000. Maka kesimpulannya yang diambil adalah proyek A karena nilai keuntungan lebih besar. Baik, Sobat Ujar, di mana saja berada. Demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait teori keputusan. Lalu, apa yang kita peroleh dari pembahasan tadi? Tentu, dalam dunia bisnis, seorang manajer harus dapat mengambil berbagai keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Tentu, setiap perusahaan mempunyai cara berbeda-beda dalam menentukan keputusan untuk menjalankan bisnisnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Nah, sobat, ujar tentunya bisa dapat menggunakan cara yang sudah kita pelajari dalam dunia kerja maupun dunia usaha masing-masing. Sobat, ujar tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa teori keputusan berasal dari teori kemungkinan yang merupakan konsekuensi dari berbagai keputusan yang telah dievaluasi. Teori keputusan digunakan untuk berbagai macam bidang ilmu, terutama bidang ekonomi. Pohon keputusan atau decision tree adalah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Pembuatan keputusan berarti memilih alternatif-alternatif keputusan yang tersedia. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi kita semua, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Saya Aris Arianto mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat. Salam ujar Unpam Mengajar.